Minta tepuk tangannya dulu nih. Minta mana tepuk tangannya yuk. Kita lucu-lucuan nih malam ini. Ya kita panggil saja dalang kita dari Jawa Timur. Saudara Naryo, namanya Saudara Naryo nih kayaknya nih. Ayo nih Saudara Naryo panggung. Bubur sumsum dimakan si Pajrit. Assalamualaikum para hadirin. Canggih ya, hidup klasik. Daun salam kembang Kamboja. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Si Rohim beli kacamata. Belinya di rumah si Ota. Loh beli bubur, belinya di Tisala. Ini cerita bukan sembarang cerita. Insya Allah bisa ngibur ibu dan bapak. Diceritakan di sebuah kampung kumuh, belahnya kampung burik, belangetannya kampung belang. Ceritanya di kampung ini lagi mau ngadain acara pemilihan calon RW. Di sini ada beberapa personilnya alias panitia. Di antaranya ada Pak Hansip, Pak RT, dan Pak Hardi, Pak Ulan, dan Bapak Ulan, dengan Mr. Bob. Tujuan mereka ingin mendapatkan calon RW yang adil, jujur, dan bijaksana. Tapi sayang, jauh dari perkiraan yang diinginkan tidak seperti itu. Bagaimana nih kisah selanjutnya? Makan pempek di warung si Bape. Langsung aja kita ke TKP. Kaki dari Prancis. Mahal. Aduh, dingin banget ya Pak. Malah pala puyeng, perut lapar, gigi sakit, kagak gablek duit lagi. Aduh, miskin banget di Hansip dah. Ya, aduh, berban dulu dah. Ada di bayar putih doang ini. Aduh. Apa nonton? Punya Hansip sakit mulu. Udah kayak burung dara abis kena inian. Kenapa? Kena sakit telo. Aduh, aduh, aduh. Minum obat apa sakit mah? Hah? Apa sih? Minum obat sakit mah? Obat sih dimakan teh, masa diminum? Aduh, siada. Gua kata diminum. Gaduh emang agak, Ed, gigi gue lagi sakit, kenapa panggil gaduh? Gimana juga sih, Teh? Penggaduh-gaduh, kuping lu budak. Udah budak pakai headset lagi. Teh, gue mendek tuh budak kuping lu. Nah, nyamil-nyamil enak nih, kayaknya nih. Apaan nyamil apaan itu? Ampun, lah. Punya Hansip satu, udah kaya punya Hansip lima. Iya. Banyak banget cobaannya. Kuping doang dua, denger mah kagak. Iya. Cita-cita mah mau jadi orang kaya. Iya. Tadi gaji 5 juta, pengennya 1 juta. Katanya mau kayak orang-orang. Pakai dibacain, Teh. Hah? Aku tuh dia bilang apa? Ya, untung saya mah hatinya bijaksana dan berhati mulia. Agak. Canggih. Daripada dia jadi tukang minta-minta di Jakarta, mending sama gua kerja. Walaupun gaji gak seberapa juga, kalau dia kerja mah ada gunanya. Tengah ibu. Nah, iyalah. Ya, walaupun kupingnya rada-rada, tapi alhamdulillah nih kampung malingnya gak ada. Iya.
agak sia-sia punya tampang ala tentara. Coba itu sebelah apa tempat bola? Lu Linmas apa pemain futsal? Ini habis main poli teh. Main poli pakai batu bola? Mana kau sakit balik lagi? Iya dari Prancis gua belinya ini. Prancis? Os kaki usah deh. Udah banget busuk beli Prancis. Ajis amat. Gak minta beli teh. Enak beli lagi. Kayak gini beli. Mas baju bola lagi no bohong. Ini dibacain. Ayo baca. Ya lagi asik-asiknya bencengkrama antara Pak Haji dan Pak RT. Muncullah Pak Ardi selaku panitia pencalonan RW. Mari masuk Pak Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pek. Pek. Dia manggilin gua ya. Pek. Manggilin gua kunyuk. Pek. Lah mengen gua dari tadi itu. Kuping lu budek. Kuping lu budek. Kuping lu comek. Eh berantan. Ya. Kasih banten gak deh. Kasih. Biar kayak talang pintu. Tampang slimping gendi dalam selampe. Cakep. Ada siapa di samping? Eh ada Ardi baru sampai. Lah coba apa itu? Aneh baru naik, udah dipantunin, teh. Lah, iyalah, halus. Dan kayak pas pintu kan. Balas dong. Makan teri di atas lemari. Iya. Ada apa sih, rame di mari? Sedeh, makan teri di atas lemari. Lah, manggo, teh. Berkejaan buat bocah, ya? Lah. Eh. Ya. Pencorok. Apalagi? Yang enak lah makan tape di pinggir kali. Jauh amat, teh. Ada apa, kek? Lu ngapa kemari? Iya. Makan tape sih di pinggir kali, teh. Nah, makan tape mah enak pinggir kali, ya kan? Aneh balas lagi teh. Balas dong. Aki-aki bawa buntelan. Cakep. Ya dong kok bilang rada kentelan. Eh buseh. Dan datar minta kopi. Ya. Emangnya teh? Iya teh, emang gimana sih teh? Ya betul gini teh. Aki-aki bawa buntelan. Emang teh. Kalau sekali ini kesempora. Ngapain teh? Apa sih punya arah? Lah coba itu teh. Mana lu minta kopi yang datang? Aduh, aki-aki kesempora, teh. Iyalah. Kalau pergi naik kuda, iya. Kopinya ora, apa ke yang ada? Ah, sudah, apa ke yang ada? Itu aja tuh. Beli papan ke Sindang Karsa. Jauh ah, teh. Belinya naik kereta. Iya. Apaan semuanya ora? Dan tadi gua kata, kata bocah ya. Jawab itu teh. Buat cemburan tebal. Oh, udah banget tebal. Itu ya, Teh. Gue lihat apa, Teh? Wah, tebal. Dia udah ada aru. Ya, Allah, wakbar. Pakai sempak kok tebal, kita gak rasa. Aduh. Itu kok kaki apa, Teh? Hah? Naik sebelah. Aduh, mau tebal lagi ya, patut jempol sebelah. Parah kayak begini, mau buat asap lagi. Usah, Teh. Merah berapa, Teh, begini, Teh? Hah? Merah berapa, Teh? Merah. Aduh, gue merah berapa ya? Sebulan mah gue kasih bedek sama pul. Terus gila, terus gila. Eh, manjuki. Apa lagi, Teh? Makan terasi di Wonogiri. Jauh amat, Teh. Makanya sambil nonton TV. Iya. Gua tanya sekali lagi, maksud kedatangan lu apa kemari? Bisa. Jadi begini, bisa, Teh. Iya. Kedatangan aneh kemari. Mau itu, Teh. Mau mana itu? Apa? Ledeh. Kopi kagak, Lang. Gua punya dukung. Gua juga belum ngopi dari tadi. Sini dulu. Iya, Teh. Abok. Jadi begini, Teh. Ya, tangan aneh kemari mau cari calon warga yang mau jadi RW. Apa ini yang minat di kampung mari? Oh, lu lagi nyari warga yang mau jadi RW? Iya, Teh. Gak boleh itu. Boleh ngapa dah lu? Gak boleh gua jadi RW, Teh. Waduh, pagarnya berabe deh untuk RW, mah. Kenapa, Teh? Lah, berabe lah. Otaknya kebalik. Ya. Kupingnya konslet. Lah, coba itu. Bisa-bisa lu pada kalang kabut, terhadap gue akan jadi DLW, man. Lah, kagak ngapa-ngapa, Teh, kalau dia minat, mah. Lah, kagak. Lu kagak tahu. Saya tuh sama nanya dengan lagu begitu. Aduh. Malah gede banget lagi, sama kuping gede yang necet. Buset. Lagi asik-asik ngobrolin masalah pencalonan RW. Datanglah mantan kembang desa yang ingin mendaftarkan suaminya.
Waalaikumsalam. Tumben ada Pak Rete sama Bang Ardi di mari. Iya nih, Pak. Anda lagi ngedata warga yang mau jadi RW di kampung mari. Oh, lu mau ngedata warga yang mau jadi RW? Lah iya, Pak. Kebetulan dong, laki gue mau no. Pantes banget dah jadi RW mah. Bulan, jadi RW mah bukan dilihat dari pantes kagaknya. Kalau dilihat dari pantes kagaknya, dia gue pantes. Pantes ngapa, Teh? Lah pantes jadi hansip, gitu. Gue jadi RW, Teh. Po juga ngerti, Teh. Lah ngerti, Po. Masih yang dijelasin juga. Iya, yeah, masih Po entu. Laki Po mah top banget deh orangnya. Bisa yeah. Aja kayak Luna Maya, kayak laki-lakinya. Kan begitu, Pak Rete. Ngerti gua. Pak Rete. Luna Maya ketabrak kereta ya. Enak aja lu Teh, Luna Maya pas masih muda lah. Lah buset. Luna Maya mah artis Indonesia, model juga, terkenal di mana-mana. Lah lu pengen Luna Maya? Teh, asal lu tahu ya, biar gini-gini juga gua Miss Indonesia. Miss Indonesia. Lah iya, lu belum liat gua pakai kebaya sih lu, Teh. Bisa terpana lu liat gua pakai kebaya. Buset. Terpana dari Hong Kong kali ya. Jauh-jauh amat sih Hong Kong. Ah, lu Teh, Hong Kong Hong segala. Lah kali sih gua dibilang terpana kalau dia pakai kebaya. Lah. Tak tung tung. Ya udah, kalau emang laki Mpok Minan, coba ada bawa kemari biar ada data. Oke, Mpok panggilin dulu ye. Tadi sih ayah lihat lagi benerin genteng. Genteng apaan, Mpok? Genteng kandang ayam. Kamu sih, kandang ayam udah pada ringsek sih, lagi mau jadi ganti. Kalau pada mati ayam cuma genteng. Artinya apa? Anak juragan ayam kali Teh. Juragan ayam. Ayam yang di SDS jadi yang warna warni. Coba itu. Di sela-sela mau ulang lagi memanggil lakinya, datanglah Mr. Bob yang katanya baru pulang dari Belanda. Sambrado, sambrado, mana isto? Mana isto? Yes. Mana isto? Pagi ini, Bob. Anak lurah, Teh. Mana Miss Bob? Anak lurah. Itu baru pulang dari Belanda. Pulang Belanda ini. Mana Miss Bob? What? You punya telinga apa-apanya tidak dengar. Jangan sampai you punya kepala yang tembak. Tutupnya ke demang. Dia mah bolot. Budek. Kupingnya rusak. Ya. Iskri. Dia mas Tonge, ngerti Tonge? Iya. Tongean? Aduh, tau. Mana sih? Mau apa kesendaping lagi? Gimana kamu sini, Dik? Oh, ini Pak. Saya baru dapat dua. Ya, satu lagi dipanggil nama bininya. Oh, ya sudah. Gua cari calon yang baik. Jangan asal calon aja. Iya, Pak. Uang kopinya belum nih. Kamu ini belum kerja belum apa? Ntar dulu, uang saya belum ngutingin. Lah itu bisa orang Indonesia? Dikit. Nah, orang Belanda kali. Belandanya belakang pendek kali ya. Ya, sekolah, Teh. Kenapa saya mau buat duit? Mau buat duit, buat jika kali. Coba itu. Gua mana gua itu? Itu, gua mana? Itu, habis ini mah dimana aja. Nah, coba itu 10.000 perak, Teh. Lah, Bu, anak lurah canggih awal hadiahnya 10.000. Nek gua lu. Ya sudah, kau selesaikan dulu tugas kau. Saya ini selesai ini mah, Mas Bubur Pak itu habis itu habis. Bos, gua mana gua, Bos? Lu lagi. Kata Reman, hansip. Nih, itu dah 2.000 aja. Wujud 2.000 perak. Ini mau buat nambel gigi gue yang nyergut kan gak cukup, Bos. Payah dah anak lurah, tanah doang saya berjargan. Haul sih, masih mending dikasih lo. Lu lagi ngapa makan mulu? Apa makan mulu? Belum nyarap, wuih seh. Gue masih abis dapet, Bay. Abis dapet di wali kota gue. Belum gitu lo? Aduh.
Nggak ada tambahan. Nah ini bos. Sudah. Nunggu, nunggu. Gue mau tanya. Gue berangkat dulu, bukan gue udah menunggu. Berangkat mana sih? Mau gue tau Bogor dulu. Kamu istilahnya kemarin emang ke Bogor. Apa ada nih orang Belanda begitu? Lah mana anak orang kaya, teh bebas. Anak orang kaya dia? Iya. Orang kaya tuh jalannya begitu. Lah katanya beli di New York. Malah pakai kolor-kolor pantai lagi. Anak pantai. Udah, gue mau berangkat gue tau Bogor dulu lah. Oh iya, gue lupa. Tanya Torasin. Ah bisa aja lu bilang. Gak bisa bilang. Bahasa Malang bisa aja. Au nih. Gua timbang dikasih 2000 perak teh. Di saat Mr. Bo pergi ke Bogor untuk jualan sapi kurban, datanglah Paulan membawa lakinya yang ingin dicalonkan jadi RW. Rek, kamu mau kemana ke sana-sana? Dampingin bini kamu di situ. Aduh. Mendingan gue dengerin lagu Ariel Onanda. Ariel Ona, Ariel Noah. Iya teh, lagu Ariel Ona yang dengarkan napasmu. Ariel Ona dari mana lo Ona? Ariel Noah yang ada mah? Ah, Ariel Ona lah kayaknya dah. Ariel Ona jadi dia. Uyang gue tadi kan dia. Di goju. Yang buat gue tadi darah gue jadi rendah menjadi tinggi ini. Ariel Ona. Ariel Ona. Nah, bener teh Ariel Noah katanya tuh. Oh buset, Noah Ariel Ona. Iya Ariel Noah. Kuping lu, isinya kecoa bunting lu sih. Tadi gue sabar ini, tadi gue sabar. Jangan sampai lu gue balik terus. Lu baru tau gue ya. Lu mau ngapain teh? Teh, teh, lu mau ngapain, lu ngapain lu? Turinnya Wiro Sableng. Lu mau ngapain lu? Gue mau bikin dia berantem bari. Tadi gue sewat ah. Sabar, gitu dia mah. Gimana sih? Oh, kemudian gue. Udah, jangan berantem. Lu ngeladenin lagi. Bang Ardi juga pake ngeladenin RT lagi adatnya. Lah bukan yang begitu, ini masalah lu berdua. Kenapa gue dipisahin? Ya udah, jangan berantem lu berdua. Halo, kuping gak dipake. Aki-aki, lakuannya masih berantem. Aduh, aku heran. Ini lagi ngapain lu disitu? Gua mau duduk. Ngapain lu duduk? Ini siapa sih? Tahu ini duduk-duduk aja. Singgah sana ini. Ini laki lu. Ini laki gua. Maaf ya lama. Iya, kagak ngapa-ngapa bro. Ini gak apa-apa. Lanjutnya tanggung amat. Payung bulu-umbul, Teh. Tanggung bulu-umbul? Ya itu, kayak depan-depan kayak bulu-umbul. Kalau bayar kasih yang kali ya? Emangnya, Teh? Bagaimana? Cico ya? Mantap ya? Belum dibawa obat ya laki gue? Oke sih. Gak ada yang lecet. Tinggi semampai. Tambang-tambang pemimpin ada. Tapi laki gue jujur dan bisa dipercaya gak? Potong lu tanya. Laki gue mah jujur banget sama gue. Cinta banget sama gue. Oke dah, Pak. Gua demen dah. Kalau laki lu enggak banyak omong mah. Kasihan warga gua. Kalau dikasih alapan-alapan palsu mah. Tenang. Kan gitu. Nah, emang begitu, Teh. Sebagai calon pemimpin mah. Tenang, Pak Rete. Beres dia. Ya udah. Emang laki lu siap jadi RW? Kan saban hari ngurusin ayam mulu.
Lah siap Pak Rete, kalau kagak siap kagak pakai lebok kemari. Lah, lu gak mau jadi kayak mayang, Teh? Hah? Gak mau jadi kayak mayang? Kiraan tukang ayam. Ngaplok gue lagi. Nah kalau gue sih yes. Oh bisa deh. Yes, yes aja ya, temen-temen. Au lu. Aku mau yes kalau jadi RW, Teh. Gila sama nyalonin. Paling yang milik di bentuk-bentuk kampung mari. Mending lo jaga kampung dulu yang benar. Au, oh, oh. Jadi RW lagi. Bapak artinya setuju gue jadi RW, Teh. Tujuh mana lu, toprak aja setuju. Teh, barusan kuping lo isinya nih, lontong lo kuping lo. Kuping lo budek sih, Teh. Kuping lo ketutupan topi. Kuping lo ketutupan topi ini. Halo. Yaudah, kalau emang lagi mau bener mah, biar ada data nih. Tapi sebelumnya maaf, dari lagi mau diem aja. Tau, kaki lu diem gue, udah kayak orang-orang salah. Habis keluar karet kali dia, kagak mau ngomong-ngomong dari tadi. Habis keluar karet, Bang. Kayak ayam ya, Bang. Udah kali kayak gue. Keluar karet, saya lah. Ya udah, Bapak ulang apa visi dan misinya? Ah, lu segala visi-visian lagi. Ih, empok, visi dan misi itu penting sebagai calon pemimpin, mah. Lagi empok, diem aja. Lu diem aja apa kalau ditanya? Nggak otos aja kayak burung beok. Iya, yeah, gua diem dah. Iya, diem. Ya udah, Bapak Ulan, monggo visi dan misinya. Silakan. Lagi mikirin visi dan misi yang bagus kali ya? Iya kali ya, Teh. Iya beda tadi, Teh. Kayak ngomong tuh. Lalu, kalian lagi mikir? Disuruh ngomong tuh bininya tuh. Kamu. Saya yang iya. Saya. Kamu suruh jelasin visi dan misinya. Jangan diem aja. Awas lo diem aja nih tadi. Lah, coba itu. Teh, yang begini mau jadi RW, Teh. Ah, lu gimana sih, Teh? Kenapa kagak bilang sama gua lu? Gua mau waktu gua aja lu. Oh, iya ya. Lah, gua enggak tahu, aku enggak bisa ngomong. Udah harus ayam mulur dan sebenarnya mari. Walah, mau waktu gua aja lu, Teh. Lah, gua balik dulu, Teh. Warung janda sebelah numpang kopi. Ah, warung sebelah. Iya, Teh. Masalah warung janda. Iya, Teh. Hah? Kemana, Bapak? Data dulu lagi gua. Sama RT tuh. Sama gue. Lu mau kemana, Teh? Data dulu lagi gue udah cukup apa sih? Ya, mau data. Ayo, udah ini. Ayo, mau data, udah ini. Udah. Gue mau patroli dulu ke ini desa. Orang. Orang busuk mau jadi ada. Daftarin dulu lagi gue. Lagi lu. Yang mana kok laki lu kok? Yang mana? Laki lu yang mana? Ini, laki lu bang keluarin ayam aja terus dagang di SD. Ah, makasih, nyep ayam aku kemarin coba. Aboknya. Akhirnya selesai juga cerita ini. Meskipun agak ngelantur, saya juga bingung ya ceritanya kayak gimana. Tapi semoga bisa menghibur semua para hadirin dah. Sebelumnya kami mau minta maaf jika ada salah-salah kata yang kurang sopan. Karena di sini kami niatnya hanya untuk menghibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat acara selanjutnya kita akan. Seru banget ceritanya. Seru banget itu kata. Nah, abis ini. Masih ada hiburan lagi kita. Masih ada hiburan lagi yang selesai yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu sama Karang Taruna. Iya, yang ditunggu-tunggu nih. Ada organ tunggal. Ada organ tunggal. Kita panggil itu MC Kondang. Iya, kita panggilkan MC Catutan. Yang udah enggak dikenal lagi. Iya, siapa tahu? Bapak gua. Siapa Bang Odoy. Iya, kita panggil saya Bapak Odoy. Silakan naik ke panggung.